Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Pasukan pertahanan udara Rusia ramai-ramai menembakkan misil dari sistem rudal S-300 V4, Buk M3 dan Tor M2 selama manuver militer besar-besaran di wilayah Astrakhan Selatan pada hari Kamis lalu. Video latihan tembak misil berskala besar ini dirilis Kementerian Pertahanan Rusia. Kementerian Pertahanan tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dikutip kantor berita TASS mengatakan, latihan taktis 5 formasi rudal anti pesawat dengan peluncuran sistem pertahanan udara S-300 V4, Buk M3 dan Tor M2 diadakan di wilayah Astrakhan. Menurut data Kementerian Pertahanan, latihan skala besar dengan peluncuran sistem rudal anti pesawat jarak jauh, jarak menengah, dan jarak pendek diadakan di Pusat Pelatihan Tempur Pertahanan Udara di wilayah Astrakhan dengan melibatkan sekitar 1.000 personel militer. Latihan itu mensimulasikan pasukan yang menciptakan pertahanan udara berlapis-lapis untuk menggagalkan serangan besar-besaran dari musuh. Selama latihan, formasi rudal anti pesawat dari distrik militer selatan, barat, dan timur menangkis serangan rudal balistik dan jelajah, pesawat, dan serangan oleh segerombolan drone musuh hipotetis atau tiruan. Kementerian itu mengatakan di tempat pelatihan Kampus Tinjar, pasukan gabungan pertahanan udara dari 5 formasi sistem rudal permukaan ke udara telah dibentuk. Di barisan pertama dari pertahanan berlapis, batalion sistem pertahanan udara jarak jauh S-300 V4 menggagalkan serangan rudal aerobalistik, melakukan peluncuran rudal terhadap target yang menyerang dari ketinggian lebih dari 150 km. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan di barisan kedua, tim tempur sistem pertahanan udara jarak menengah Buk M3 dan batalion peluncur jarak pendek Tor M2 menangkis serangan rudal jelajah musuh yang terbang pada ketinggian yang sangat rendah. Pasukan tempur senjata Buk M3 dan Tor M2 juga menyerang beberapa sasaran berkecepatan tinggi yang mensimulasikan serangan udara pada jarak 10 km hingga 40 km. Batalion sistem rudal jarak pendek Tor M2 melakukan peluncuran serangan terhadap beberapa target udara yang mensimulasikan serangan oleh segerombolan drone musuh tiruan pada jarak hingga 15 km. Secara keseluruhan, penembak anti pesawat menghancurkan lebih dari 40 target udara dan beberapa target pada ketinggian 7 km hingga 35 km, dan meluncurkan rudal pada jarak 3 km hingga 50 km. Selain melibatkan lebih dari 1.000 personel militer, latihan besar-besaran ini juga mengerahkan 300 item persenjataan dan perangkat keras militer. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, semua target yang ditentukan berhasil dihancurkan selama latihan.